Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, salam, salam merdeka. Selamat malam sahabat-sahabat lebar CK dimanapun kalian berada. Kita sekarang sedang merdeka bersama para sahabat. Ini ada Mas Arif, ada R. Sudarno, ada Bang Budi. Oke, sekarang tepatnya di malam Jumat Pahing. Jumat Pahing. Ini kita sedang asik-asik sambil menunggu apa? Meniup terangnya hujan. Menunggu terangnya hujan. Oke. Ya sahabat-sahabat, ini kita untuk apa? Sahabat-sahabat nanti khusus yang di wilayah mungkin Jagalan atau di wilayah jalan Semarangnya Semarang mana Mas? Tengah. Yang ada di wilayah Semarang Tengah yang menginginkan produk CK kretek rempah jamu bakar bisa pesan sama Bang Budi. Ini selalu ready, siap mengantar sampai ke tujuan. Untuk yang ada di wilayah Telogosari bisa langsung calling sama Mr. Sudarno. Untuk yang di wilayah Mugen dan sekitarnya bisa pesan sama Bang Arif. Insyaallah pelayanan tetap maksimal. Oke. Baranglah. Oke. Merdeka sambil menjagung. Monggo, Pak. Membukakan apa, Mbah? Monggo. Ade. Ini ada kesaksian dari sahabatnya tetangga dari Bang Budi. Kesaksiannya gimana, Mas? Monggo, Mas. Tentang orang kena kanker payudara. Susune gede siji. Oke, Mas. Gimana? Langsung, Batin. Langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Budi dari Semarang Tengah. Tetangga saya sakit kanker payudara. Payudaranya besar sebelah. Selama mengenal rokok CK, rempah-rempah, dia merokok sama kretek. Diminum tiap pagi dan sore. Alhamdulillah selama 1 bulan sekarang udah pulih. Itu caranya di rokok sama diminum ya. Untuk 1 batang jadi berapa gelas, Bang Budi? 2 gelas, Pak. 2 gelas. Pagi dan sore. Wah, mantap pagi sore. Terus untuk itunya abunya dimanfaatkan enggak? Abunya? Bukan. Oh, enggak ya. Berarti hanya diminum ya? Diminum. Ini kesaksian luar biasa dari Semarang Tengah. Seorang perempuan STB Ginu-ginu yang kena kanker payudara. Dia disarankan oleh Bang Budi untuk mengkonsumsi kretek CK dalam jangka 1 bulan. Dengan izin Tuhan semuanya teratasi, alias kanker payudaranya sembuh. Yang kemarin besar sebelah sekarang sudah podo gedini. Halo, itu non muslim Pak? Non muslim enggak masalah. Oke. Itu super luar biasa. Intinya dengan izin Tuhan semuanya diberikan kesembuhan hanya dengan mengkretek dan jamu bakar. Oke. Luar biasa. Orangnya masih hidup ya? Masih. Orangnya masih
masih hidup. Ini asli tetangga Bang Budi.